sebab saya senang aje tau. Saya kalau orang tanya apa benda nak kempen di Kuala Kubu Baru ni, bagi saya sebenarnya Kuala Kubu Baru ni apa tu, satu je benda yang nak kena selesaikan. Pastikan orang Melayu yang otak dia telah dirasuk dengan fitnah, dengan pembohongan, dengan penipuan, dengan skema, dengan spin itu, dibasuh itu je. Sebab kalau kita cakap pasal pembangunan, di Selangor tu pembangunan baik. Dah melata lah. Ha, kalau kita cakap pasal program kebajikan, di Selangor paling banyak program kebajikan. Kerajaan negeri. Kan? Jadi sebenarnya, kita kalau cakap pasal orang Cina tak kisah pun pasal bantuan apa semua ni. Itu sebab saya kata bab pembangunan dengan bab bantuan tu tak payah kisah pun pada pengundi Cina, sebab dia faham. Dia faham ekonomi negara sedang meningkat, dia faham bursa saham sedang meningkat, kan. Dia faham inflasi menurun, dia faham yang tu. Yang kita kena kena bagi pencerahan ialah memastikan rasukan kepada, saya gunakan term rasukan. Okay. Pengundi Melayu yang dirasuk dengan fitnah, yang dirasuk dengan pembohongan, yang dirasuk dengan spin itu, itulah yang kena tangani. Maksudnya jentera pilihan raya PH dan kajian perpaduan, dia kena beri pencerahan kepada orang Melayu di Kuala Kubu itu, sebab ada tiga PDM. Majoriti Melayu di Kerling, di Kuala Kubu Baru, saya tak ingat. Tiga. PDM yang majoriti orang Melayu. Situ tu kena cerita tu je. Maksudnya kalau dia nak terima, terimalah. Ataupun dia masih rasukan dia tu, dia punya jin ke jin setan dia kuat, kita tak boleh buat apa, kan. Itu saja. Dan insyaAllah saya sebenarnya ditugaskan tu, saya nak ajak kau pergi. Saya ditugaskan berkurang 3 hari di sana sebagai AJK Nasional. Nanti kita buat jadual tengok macam mana. InsyaAllah, kan? Boleh. Jadi sebenarnya bagi saya itu saja. Kalau dari segi kempen, kalau dari segi strategi, tak payah dah nak cerita pembangunan. Sebab orang Melayu ni, Rao pun saya rasa biasa dengar. Bila kita kempen di Simpang Jeram, kita kempen di Pelangai, orang Melayu kata apa? Kami sebenarnya suka Anwar. Anwar bagus, Anwar nak berenteras rasuah, Anwar bagi bantuan dan sebagainya. Satu je kami takut. Anwar kawan dengan DAP. Anwar jadi liberal. DAP mendominasi. DAP jadi apa? Anwar jadi baruah DAP. Islam nak dikesampingkan. Mahkamah syariah nak dibuang. Itu saja. Kan? Ya, betul. Benda yang selalu dimain-mainkan. Dimain-mainkan. Dan kita pula, saya rasa dalam pilihan raya lain pun tak fokus benda ni. Kita nak cerita bantuan, kita nak cerita kerajaan bagi-bagi ni. Orang tak heran dengan tu. Sebab orang rasa benda tu kewajipan kerajaan. Betul. Saya lebih takut dengan tu ni. Masjid nak ditutup. Saya lebih takut apa tu, sekolah tahfiz nak ditutup. Saya lebih takut azan tak boleh. Saya lebih takut nanti anak-anak pakai skirt. Okey. Kan? Betul. Setuju tak? Boleh? Okey, nanti kita teruskan lagi.